Oh yo 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 yo. Tuh. Assalamualaikum. Halo semua. Welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah teman-teman, hari ini kita mau ke Barcelona lagi karena besok anak-anak harus sekolah ya teman-teman ya. Nah, abaikan dengan mukaku karena aku emang sengaja nggak make up muka asliku ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita selalu selama nggak ada patrol, selama mobil kita rusak, kita kan selalu pakai mobil tua ya. Kenapa perjalanannya selalu malam? Karena mobil itu sudah nggak layak pakai untuk ke kota. Jadi kalau ke kota itu harus malam ya, kecuali minggu kayak gini bisa sore udah bisa mulai jam 7 sudah bisa ke Barcelona. Kalau hari biasa harus di atas jam 10 kalau nggak salah. Jadi ya beginilah, doain aja cepet datang mobil barunya ya. Aduh, suamiku tahu nggak, sudah nggak sabar banget. Oke, ikutin aja keseruanku dan aku sudah beres-beres, lihat semuanya sudah kinclong. Kalau sudah kinclong kayak gini itu perasaanku itu lega teman-teman, dari lantai dan semuanya itu sudah beres, itu dilihat udah lega gitu ya. Cuma mainan-mainan seperti biasa, kamar-kamar juga sudah bersih semuanya. Apa sayangku, mau kemana? Mau ke papa? Papa masih jemput Mas Erik sama Mas Alek. Kenapa? Kenapa, nak? Kenapa, cantik? Udah ditutup, udah ditutup. Oh, udah ditutup, sayang. Nih, barang-barang nggak banyak ya yang dibawa. Cuma aku bawa hotpotanku. Mungkin aku mau hotpotan sama teman-temanku di Barcelona. Apa? Udah dikancing sama Papa tadi. Mau keluar sebentar. Bismillah, sini keluar. Ini udah malam ya, ini sudah setengah 8. Gak tahu papa kok belum pulang-pulang. Mungkin lagi ke bawah ya, ke supermarket tadi. Iya, papa mana sayang? Papa kemana? Iya, papa kemana? Kok gak ada? Nanti kesini pulang. Ini kecakur ya, pipinya itu hitam itu kecakur teman-teman. Nah, lihat kalau hari biasa cuma lampu-lampu aja yang nyala, ada orangnya teman-teman. Tapi emang kayak sepi banget. Padahal kalau lagi ada acara kan rame ya. Oke, sekarang kita tunggu Mas Erik, Mas Alek untuk kesini. Mau kemana? Mau ke Padria Pia? Iya. Sebentar. Elsa. Cium saudara online semuanya, cium jauh gimana cantik? Cium jauh, cium jauh. Cium jauh gimana? Kok ngomel-ngomel, cium jauh gimana dulu no? Dingin di luar. Yuk, sekarang kita ikutin aja sampai di Barcelona ya. Ini sore sebelum kita pulang ke Barcelona ya teman-teman ya, karena banyak yang bilang mbak review kebunnya. Maaf sekali aku nggak mau turun soalnya dingin dan males juga ya. Dan kalau kebunku aku lihatin, kebunku itu nggak ada apa-apanya untuk sekarang, kayak buah apa itu, buah pir jambu juga tinggal itunya doang, terus buah ceri juga rantingnya doang, terus buah kesemek juga cuma rantingnya aja, udah kosong melompong ya teman-teman ya. Dan ini juga masih kosong melompong juga, nanti summer sekitar Maret atau April pasti aku tanamin lagi buah atau stroberi atau apa, belum tahu ya teman-teman ya. Nah,
kosong melompong. Maaf nggak ke bawah, soalnya lagi mager teman-teman, lagi mager. Ini sore jam 5 ya. Nah, lihat suasananya sepi. Di sini itu kalau rame cuma kalau ada acara gitu. Sebenarnya banyak orang juga ya. Oke. Udah aku lihatin ya, jadinya kosong melompong, nggak bisa panen-panen. Kalau ada pertanyaan, Mbak Yanti panen-panen dong. Kalau musim dingin tinggal ranting ya, nggak ada yang dipanen. Mungkin di sebelah tetangga itu ada pohon buah, kayak buah kesemek yang masih banyak. Itu nggak dipanen. Itu aja sih, lainnya udah nggak ada buah sama sekali. Suamiku udah datang nih. Aku sudah datang. Teman-teman, aku datang dari acara di sini di bar di bawah. Iya. Ya, ada ramai-ramai banget. Tapi ya di dalam aku malu bikin video. Tapi lihat sekarang video aku ke acara. Oke. Nah, teman-teman, kita sebelum pulang ke Barcelona dari Kampung Sant Jordi, aku mau lihat acara. Sekarang ada acara, mungkin rame banget. Ada acara mainan kartu di sini di bar, dan ada prize. Ya, siapa yang menang ada prize. Dan oke, sekarang istriku tercinta dan Elsa tidur. Sekarang sore, dan Eric dan Alex mainan di rumah Avia dan Padre. Dan oke, aku mau lihat acara, mungkin Padre di sana, aku nggak tahu. Oke, dan oke, ikutin dan lihat. Nah, aku hampir nyampe, lihat bar di dekat kolam renang. Tapi sekarang kolam renang di musim dingin tutup, lihat ya. Dan di sana bar semua di dalam mungkin. Oke, lihat ada siapa. Oke. Nah, di dalam acara aku malu bikin video. Karena aku nggak tahu, karena kalau orang sana suka aku bikin video. Dan aku hanya lihat sedikit video. Dan sekarang pulang di sini di Sant Jordi. Dan packing semua dan pulang Barcelona. Oke, ikutin. Sebelum mau ke Barcelona, sekarang aku mau main sama mama. Oke, siapa yang datang? Wih, Padre. Oke, yuk main. Oke. Malemi. Oke, sekarang kita main. Siapa yang menang sampai 10 ya? Iya. Mas Erik menang 1-0. Oke. Lagi. Oke. Mas Alek papa. Oke. Alek. Iya. Iya.
bunuh diri. Ah, no, no, no. Oh, no, no, no. Cannot. Gol. Rapi. Oke, kita sambung sampai 10 nanti siapa yang menang. Oke, kita main dulu. Sekarang Papa sama Mas Erik. 4-2 aku menang. Masih menang. Hey, okay. Apa? Satu lagi. Satu lagi. No, 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 no. Ada dua polanya. Ulu. Yang siapa? Aku. 10-9. Mas Erik, 10-9. Oke, sekarang kita lanjut pulang ya, sayang ya. Iya. Iya, ya. Aku berarti sekarang. Sekarang dia itu suka banget dengan sayang pulang. Ayo, pulang. Tetap sebentar, sebentar, sebentar terus loh. Ayo pulang ke Barcelona. Besok sekolah, sayang. Ya, kalau tahu ayo. Juga mau ke Barcelona. Tinggal nunggu mama. Jadi kita semuanya pulang ke Barcelona. Tuh, pulang ke Barcelona. Tuh. Kayak orang pindahan, tapi ini enggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi ini harus dibawa ke Barcelona, koper ijo-ijo ini. Semuanya sudah, PR sudah digarap? Iya, sudah garap PR dan lain-lain. Besok tinggal pulang. Ini tinggal nunggu Abi aja. Sekarang nata-nata seperti biasanya ya teman-teman. Inilah realita kegiatan kita sehari-hari. Ada aja. Inilah bikin konten mudah itu bagi YouTuber pemula. Apa aja yang kalian lakukan dibikin video kayak gitu. Jadi nggak perlu mikir ya. Jadi apa yang kalian lakukan ya itu gitu. Una sama mama papa Arabasa Molbe. Mama juga pulang. Udah siap. Lari-lari anak-anak. Kalau jam segini sepi ya teman-teman ya. Sepi. Weekend. Tapi aku itu senang soalnya rumah sudah bersih semuanya kinclong. Nanti 2 bulan kemudian baru kita kesini karena udah nggak ada kegiatan lagi untuk kesini. Jadi kita stay di Barcelona sampai Maret. Sampai Maret atau iya sampai Maret atau awal April biasanya ya. Erik jatuh, Alex jatuh. Kalau jatuh gimana? Siapapun bisa jadi YouTuber ya kalau kalian mau teman-teman. Jadi kalau ada YouTuber sukses buat motivasi, bukan buat untuk dijulitin. Nah, sudah semuanya. Erik, Alek, Gise, Suyanti. Aduh. Melayu, sampai mumet. Prau. Nah, sudah lihat. Jam segini masih ada aja. Soalnya tutupnya masih jam 10 ya, teman-teman ya. Masih jam 10. Rame. Selalu rame. Keluar masuk gitu, teman-teman. Keluar masuk. Nah, selalu banyak. Banyak-banyak keluar masuk. Sepi senyap. Mama masih beres-beres rumah. Tapi tadi udah aku bantu ya buat bersih-bersih habis makan siang. Sekarang kalau udah rapi nih anak-anak semoga aja nggak rewel sampai rumah. Paling sebentar aja udah tidur nih. Udah sayang? Yeah.
aku Papa. Adio. Oke, sekarang kita pulang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan. Elsa, Alex tidur, Mas Erik di belakang. Padahal ada di sini tapi mintanya di belakang. Ya udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai rumah. Kimbun ya, teman-teman. Ya, embun. Embun. Siapa bilang tadi tidur? Sekarang minta iPad, enggak bisa tidur. Oh, Jenny. Sabar, sabar, sabar. Sabar, Elsa. Cantik. Anak mama. Yuh. Kita di tengah jalan mandek ini, teman-teman. Teman-teman, kalau kita pulangnya enggak malam begini nih, macet ya, sayang ya. Macet, lumayan macet nih. Makanya kadang kita selalu pulang malam. Lagian juga mobil ini enggak bisa siang. Sabar, sabar. Soalnya apa-apa. Ini hari Minggu juga, terus pada balik dari si liburan, besok udah aktivitas ke rutinitas kerja dan anak-anak sekolah. Jadi ya beginilah macet alon-alon, pokoknya kelakon. Seperti enggak bisa jalan loh. Benar-benar enggak bisa jalan nih, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah nyampe. Capek juga. Mas Alek tidur tapi Elsa enggak tidur. Soalnya masih sore. Iya sayang. Mas Alek tidur nak. Dede Elsa enggak tidur ya sayang ya. Dede Elsanya pinter enggak tidur. Nah sekarang kita turun di sini. Ntar bisa parkir di sini dulu sayang atau? Oke. Okay. Itu jelek ketok apa enggak dingin ya, padahal musim dingin. Sini lihat. Panas. Oh, 18 derajat sayang. Nah, tapi kan masuk dingin, makanya jelek ketok. Oh, nah, keluar-keluar lihat panas. Isi. Not panas, normal. Apalagi sewin di lah. Papa. Oh, papa. Papa gak tega, kalau di Barcelona pasti juga nunggu di Barcelona. Si. No, Papa, I like to have it. Elsa mio. Si. Angin ya, teman-teman, anginnya kencang sekali di sini. Anginnya kencang sekali. Kencang-kencang. Anginnya kencang sekali. Oke, sekarang aku mau bantu nurunin semuanya. Oh iya, jadi dingin sayang. Dingin nak. Pok-pok papa. It's red now. I don't know. Hai cintanya mama. Hai. Dingin nak. Rambut telek lemir. Dingin. Angin kencang ya Jaya. Angin kencang. Di sini. Mas Erik capek ngantuk. Hati-hati yuk, sekarang jalan lampu hijau. Aku gendong Elsa soalnya anginnya kencang. Tadi itu sebenarnya nggak mau digendong tapi harus digendong soalnya anginnya kencang banget. Cacanya mama, Elsanya mama. Apa dok, dingin nak? Dingin. Tuh, papa di sini. Jadi yang gendong Alex, papa Mark. Mas Mark. Sekarang kita masuk dulu ya. Dingin. Sudah pulang, tadi lupa gak bikin video. Oke. Hati. Hati-hati, lihat-lihat. Elsa di mana, Elsa? Sini. Lihat, bukan sini. Rumahnya. Bukan papa, bukan. Sini. Sih, lihat. Tahu rumahnya yang mana? Esa. Oke, pasa.
Oke, assalamualaikum. Yuk, sekarang kita masuk. Nah, mau berangkat sekolah anak-anak. Mas Alek. Papa. Cintanya mama ya, Jai. Begini ya, setiap pagi ini lanjutan video yang kemarin. Tadi malam sudah capek, udah bersih-bersih dan lain-lain, lupa bikin video. Oke. Nah, kegiatan di pagi hari. Nunggu lift. Soalnya kalau pagi itu selalu antri. Selalu antri, teman-teman. Karena di sini buildingnya kan banyak ya, banyak orang. Setiap lantai aja ini ada 4 rumah. 1, 2, 3, 4. 4 rumah. Rumahku ini 100 square. Lumayan gede sih, tapi ya namanya anak banyak ya. Terpenting cukup, teman-teman. Sekarang ke atas, Mas Ian. Masih ke atas. Soalnya nggak cukup Mas Eriknya yang pakai tangga. Jadi ada alternatif lain ya, kalau kelamaan nunggu lift, jadi naik tangga. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut kerjaan rumah lagi menumpuk. Sekolah ini dari San Jordi kemarin. Ini telur juga aku bawa karena nggak jadi masak. Ini juga aku bawa yang habis apa itu, stroberinya. Nah, lihat ini dari San Jordi, dan lihat ini cucian yang kapan itu masih menumpuk. Kerjaan nggak ada habisnya. Dan ini dari San Jordi yang masih bersih, yang kotor udah aku taruh di mesin cuci. Dan ini itu yang kemarin dibawa di tas yang tadi itu. Banyak banget ya teman-teman ya. Karena kita gak tahu kapan lagi kita mau ke San Jordi lagi. Ya udah begini lah kegiatan emak-emak, gak ada habisnya. Ini anak-anak sekolah, suami langsung kerja tadi. Jadi gak balik ke rumah lagi. Ya udah aku mau undur diri aja. Sebentar. Pegang dengan muka lesuku. Oke, sampai ketemu aja di next video. Aku mau beres-beres. Kalau bikin video nggak akan selesai-selesai. Beres-beresku, sampai ketemu aja di next video. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sudah nggak sabar menanti besok, teman-teman. Kira-kira apa ya. Love you all dan bye-bye. Stories, I'm a fool for your love. We'll be right back.